Malam-malam di kota Semarang, enaknya jajan apa ya? Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke Kota Semarang!